Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan pada hari ini kita berada di sebuah sanggar di Kedonganan, Badung. Dan kita akan bicara berkaitan dengan tema kita adalah seni, ngayah melalui seni. Jadi seperti apa sebetulnya ngayah melalui seni, dan untuk itulah di tempat kita ini sudah ada dua orang seniman dari Kedonganan Badung yang selama ini memang selalu ngayah dan kemana-mana memang tampil dengan seni tabu dan seni tarinya. Dan kita sapa narasumber kita keduanya, adalah yang pertama adalah Anak Agung Made Suarsana selaku pemilik Sanggar Surya Art di Kedonganan. Om Swastiastu, Gong Haji. Om Swastiastu. Oke, gimana kabarnya, baik? Baik. Baik, sehat lalu nggih, Cing. Selalu, astongkare. Baik. Yang kedua, narasumber kita adalah Imade Sudarsana selaku seniman tari yang juga adalah dosen sebetulnya di Unhi Denpasar. Kita sapa Om Swastiastu, Pak Kadek. Om Swastiastu. Oke, gimana kabar, sehat? Sehat. Sehat lalu nggih. Baik, jadi kita hari ini tema kita adalah berkaitan dengan ngayah untuk melalui seni. Jadi saya lihat Anda berdua memang sangat konsen dan selalu konsisten untuk ngayah kemana-mana. Mungkin gue ngaji dulu dengan adanya Sanggar Surya Art seperti ini. Apa sebetulnya konsep ngayah melalui seni seperti ini? Kalau konsep ngayah melalui seni kita tumbuhkan untuk masyarakat juga, jadi bukan di Kedonganan saja. Jadi seluruh Bali kalau memang bisa kita bantu, kalau memang ada prosesi ngayah, kita ngayah di sini di bidang seni tari dan tabut. Selama ini Gong Haji sendiri punya sanggar ya, Sanggar Surya Art itu, mereka berasal dari mana saja sebetulnya itu? Kalau Sanggar Surya Art anggotanya terutama dari Kedonganan juga banyak, dari luar Kedonganan juga banyak, dari Kuta, dari Nusa Dua, dari Jimbaran. Apa yang selama ini dilakukan di sanggar? Apa seni tari khusus atau mungkin ada seni tabuh juga? Kalau kita di sanggar, kalau seni tabuhnya yang kita unggulkan. Karena di sini prosesnya, karena ada tim pembina dari Kedonganan juga, kita punya teman. Jadi mereka lah membantu kita dalam antian untuk meneruskan untuk generasi penerus kita yang ada di Kedonganan untuk melanjutkan namanya seni tabuh yang ada di Bali khususnya, karena kita di sini ingin sekali tabuh-tabuh yang kita punya itu memang perlu dibangkitkan, tabuh lelambatan yang seperti dahulu, yang terlalu yang dilakukan oleh Pak namanya yang dari Denpasar, Pak Rundu ya, Pak Rundu. Terus apa sejak kapan Sanggar Surya Art ini berdiri? Dari 2008. Dari awalnya kita 2008 sampai sekarang masih eksis. Di ngayahnya di bidang apa saja, misalnya apakah di sanggar seni tari wali seperti itu? Kalau kita di sanggar ya tari wali juga, dari sisi kalau ada dari kabupaten, kalau ada putusan dari kabupaten kita juga ikut festival juga sering. Biasa dengar juga pernah mengikuti festival ya. Festival Gong mewakili Kabupaten Badung di dekat provinsi ya. Seperti itu. Okay. Iya. Karena kemarin kita memang awalnya dari tingkat kecamatan kita melakukan festival di Kabupaten Badung, kita mendapat juara satu dari awal dari tabuh angklung, angklung kebiar. Setelah itu kita mewakili Badung ke Art Center, ke festival itu tabuh Semar Pegulingan. Setelah itu 2017 kemarin kita mewakilin Badung untuk di Art Center. Jadi kita sudah ini dalam artian kita bergabung dengan kita namanya ada sanggar di sini Cakrabuana juga dengan dipemilik dengan Pak Kadek Sudarsana. Jadi intabene untuk melakukan fasilitas kita untuk seni yang ada di Kedonganan ini untuk mewakili Badung. Baik, saya sekarang ke Dek Ana. Ya, Anda juga selain seniman tari juga adalah dosen. Anda sebagai generasi muda luar biasa, sejak kapan Anda tertarik untuk ini ya, untuk menjadi penabuh bahkan sekarang menjadi kreator seni seperti itu? Baik, terima kasih. Sejak kapan itu ya memang sudah tertanam dari SMA ya. Kebetulan dari SMA saya sudah masuk di sekolah khusus di kesenian. Jadi dari sana saya mengolah lagi, jadi mengolah kreativitas, mengolah edukasi terkait tentang
seni dan kebudayaan. Jadi hanya saja karena ini sudah berlanjut dan perlu melakukan peningkatan di dalam dunia pendidikan. Jadi ini saya lanjutkan sampai di Surakarta. Jadi kalau secara angka tahun itu sudah sekitar dari tahun 99 saya mulai menggeliat dan concern di bidang seni tertinggi. Seni di bidang apa? Seni tari khusus Tan Wali? Awalnya dulu saya melirik di bidang kerawitan. Kerawitan dan banyak pertimbangan dan juga karena pengaruh lingkungan juga. Jadi menjadi pilihan terfokus di bidang seni tari. Anke. Ya, sekarang katanya Anda punya sanggar juga, sanggar yang khusus membina anak muda seperti itu. Iya. Sampai saat ini sanggar kami sudah masih eksis ke salah satu sanggar seni tari yang ada di Kedonganan, Sanggar Cakrabuana, dan itu sudah saya rintis dari tahun 2004 sampai saat ini. Nah, itu memang khusus membina anak muda seperti itu ya? Iya. Secara khusus melakukan pembinaan pelatihan-pelatihan. Jadi secara reguler kami lakukan pembinaan-pembinaan dari usia dini, anak-anak hingga dewasa, remaja. Jadi selain tampil di Kedonganan, di mana saja sudah pernah tampil sanggar Anda ini? Sanggar kami ya setidaknya terfokus pada mengkontribusikan bagaimana saya mengupayakan untuk memberikan pembinaan-pembinaan. Dan sedangkan penyaluran bagaimana nanti dipentaskan, biasanya kami seandainya ada panggilan, misalkan seperti ini, ke kebutuhan yang harus dipentaskan, ya kami siap dimanapun ke internet. Artinya sampai sekarang berapa orang yang tergabung di sanggar itu ya? Kalau sampai saat ini data yang sudah kami rekrutmen sebagai anggota ke sekitar 400-an. Tapi ada yang aktif dan non-aktif gitu. Jadi setiap tahun itu kita evaluasi dan sampai saat ini per tahun 2018 itu terdata 150 yang aktif. Ya, jadi sudah keliling Bali sesungguhnya kalau melakukan ini ya. Baik, Bapak-bapak kita hentikan sejenak, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah komersial break berikut ini. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran. Gabar pagi. Bagaikan dua sisi mata uang, kami hadirkan informasi untuk Anda. Saksikan saya di E-Talk Show. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Kabar Haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jemaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Dari pusat berita. Menyingkap tabir di TV One memang beda. Tetap tenang dan menjaga persatuan. Adalah
adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena pagi di TV One. Selamat pagi pemirsa, saya Tisano Feni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam kabar pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar pasar di TV One. Memang beda. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan membahas berbagai ancaman dari Korea Utara, yaitu melakukan uji coba rudal antar benua. Ribuan warga Muslim kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melakukan ibadah setelah polisi Israel menghentikan aksi blokade Masjid Al-Aqsa. Buka mata, lihat dunia. Kabar dunia di TV One. Memang beda. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita, masih bersama para seniman di Kedonganan Badung berkaitan dengan tema kita adalah ngayah melalui seni. Tadi sudah dibahas bagaimana kedua orang ini sebetulnya punya sanggar yang sudah cukup lama untuk membina anak-anak muda dalam hal tari tabuh maupun kreasi dan sebagainya, dan seni tari juga, dan bahkan ngayah ke beberapa tempat. Saya kembali ke Gong Haji. Ketika kita bicara konsep ngayah untuk masyarakat melalui seni, sesungguhnya apa yang didapat para seniman itu ya? Karena selain mungkin menyalurkan hobi, kadang-kadang juga mereka tulis ikhlas untuk ngayah seperti itu. Selain juga materi tadi yang didapatkan. Terima kasih Pak Ali. Jadi kalau masalah ngayah yang kita lakukan di masing-masing rumah atau di desa yang lain, karena kita selaku memang hobi sekali di bidang seni, tari dan tabuh, memang awalnya kita di sini dari kakek dan kita awali, dan kita sebagai generasi penerus meneruskan adi luhung dari kakek kita yang sudah memang dari terdahulu. Jadi kita konsep mengayah ini karena kita kepentingan juga saling isi-mengisi dengan teman juga, dengan apa namanya masyarakat yang ada di Kedonganan ini, karena kepentingan ngayah ini untuk apa namanya untuk keikhlasan kita kepada mereka yang punya ajatan seperti apa upacara agama. Ya. Kalau yang sering ditampilkan selama ini apa dari Gong Haji sendiri kepada masyarakat ya? Kalau saya tampilkan kepada masyarakat, satu di tani tabuh, ngayah nabuh menggambel, selain kalau ada piodalan di sanggah-sanggah di ada yang Kedonganan ini juga, kalau ada yang langsung meminta kita nari juga langsung nopeng di sana tanya wali. Kalau selama ini ada yang minta kepada Gong Haji dan mungkin sanggarnya, bagaimana? Apakah ada semacam tawar menawar? Karena ini menyangkut juga mungkin materi juga kan? Kalau masalah yang namanya seni itu, kalau itu bisa, karena tidak ada ukuran dari kita membayar. Karena di sini kita melakukan wali, terkadang orang itu mungkin tidak begitu punya apa namanya uang, kalau masalah itu kita tidak mengukur sekali yang seperti itu. Yang penting kita konsepnya bisa ngayah kepada leluhur mereka atau yang kita punya, karena hobi kita memang nyalurkan seperti itu. Rata-rata per bulan itu kalau tampil atau pentas dalam tari wali atau ngayah itu berapa kali ya? Kalau tergantung sekarang ada ukurannya luase. Kalau memang luasenya memang ada yang membuat ajatan atau upacara agama yang ini, mungkin bisa 3 kali atau bahkan 5 kali. Ya. Sekarang ke Pak Kadek Ana. Kalau kita bicara soal
ngayah kadang-kadang di Bali kan. Bagaimanapun juga konsepnya sekarang kan sudah komersial lah sedikit, boleh dikatakan begitu. Karena Anda juga perlu biaya, perlu dana seperti itu untuk itu. Apa yang Anda lakukan ketika menerima tawaran-tawaran untuk tampil dalam pentas-pentas tari wali seperti itu ya? Baik, kembali kepada konsep ngayah ya. Konsep ngayah ya merupakan sebuah pengabdian. Satu, pengabdian. Kedua, juga kebiasaan masyarakat Bali yang bagaimana cara melakukan sesuatu tanpa imbalan. Salah satunya di sini dalam seni pertunjukan biasanya kita ngewali ya. Jadi ngayah topeng misalkan seperti nikel. Seandainya memang tidak ada apa modelnya suatu imbalan, ya itulah ya, sebenarnya konsep ngayah yang sejati seperti nikel. Yeah. Jadi tanpa mengharapkan imbalan ataupun yang apa nilai ekonomisnya ya seperti nikel. Tapi berkembang era kini sudah mulai bergeser ya. Jadi ngayah dan sekaligus membayar sekali pun ke. Niki yang menarik juga ya. Jadi setelah dalam konteksnya ya secara lingkungan ya betul kita berada di dalam lingkungan upacara dalam konteks wali. Namun ya tidak bisa kita pungkiri juga karena itu bukan menjadi sebuah pekerjaan tetap ya, dan seniman juga perlu sebuah kesejahteraan. Jadi perhatian khusus ini setidaknya ada meluruskan bahwa beberapa pun misalkan semampunya si pemilik kerjaan ya dia memberikan sesuatu seperti ini. Artinya berjalannya seikhlasnya ya. Seikhlasnya. Seniman juga sebetulnya tidak berorientasi semata di situ. Betul. Karena ini sebetulnya selain hobi juga semuanya memang konsep ngayah itu yang tadi itu ya. Kalau selama ini apa pengalaman yang Anda dapatkan ya, mungkin suka dukanya ketika ngayah tari wali di sejumlah tempat seperti itu? Suka dukanya banyak sekali ya, artinya kalau memang betul-betul kita memberikan sebuah persembahan ya memang betul-betul tulus ikhlas, jadi seyogianya ya kita membawa segala perangkat perlengkapan kesenian, apakah itu penari, apakah itu penabuh seperti ini ke, meskipun tanpa disuguhkan apapun itu loh. Iya. Yang jelas konsep ruang dan waktu itu yang akan membawa kita dan kepuasan tersendiri bahwa kita melayani sendiri dan kita merasa memiliki sendiri seperti Nike. Dan Nike memang perlu kesadaran masing-masing. Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa pemahaman konsep ngayah seseorang itu sama. Tapi kita kan tetap memberikan penjelasan bahwa kita memang ngayah dengan lascarye kadi punike. Jadi ya untuk bisa dipahami seperti ini. Anda nggak punya pengalaman artinya tidak menyenangkan ketika kita coba ngayah di suatu tempat, di suatu lokasi, tapi kita kok sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu ya? Banyak sekali. Jadi antaranya apa contoh? Hal-hal misalnya yang tidak menyenangkan bukan berarti kita memiliki rasa yang kecewa ya, tapi ada menjadi sebuah momen yang sampai saat ini saya ingat gitu loh. Saat itu saya ngayah wali topeng di Karangasem. Sedangkan memang kebiasaan masyarakat di sana jauh berbeda dengan kebiasaan kita di Badung seperti ini ke. Jadi ketika saya sudah akan melakukan apa pementasan dengan jarak yang jauh dari tempat berias menuju tempat pementasan di Kalangan ya, di sana tiba-tiba penabuhnya sudah dipersilahkan makan. Berarti jadi, Anda sendiri di sana Ya, jadi tidak ada penerangan yang penerangannya ya cuma terbatas dan kita menunggu 30 menit setelah itu berjalan dan kita dipersilahkan makan. Makananku menggibung dan itu kita bersama tiga semeton, tiga personil, jadi dipisah karena itu kebiasaan masyarakat di sana. Jadi ada kesan sampai saat ini. Jadi memang sebetulnya kesan baru juga itu, menghasilkan juga ya. Tapi kalau yang kesan yang artinya yang perlu kira-kira, rasanya ini perlu diperbaiki ke depan, apa yang pernah Anda alami ya? Kalau Nike sih banyak juga, jadi
kadang-kadang si penyelenggara tidak menempatkan posisi seniman. Ya. Salah satunya bagaimana bentuk dia menghargai seorang seniman. Hmm. Jangankan masalah nominal ya. Ya, bukan kita berbicara masalah nominal, tapi masalah menghargai. Hmm. Banyak kok, apakah masalah tempat yang tidak layak diberikan pada senimannya. Atau mungkin sambutannya. Sambutannya juga, ya macam-macam. Ya. Padahal itu sesungguhnya kita sama-sama saling menghargai seniman. Betul, seni ya. Seperti itu ya. Baik, kita hentikan sejenak dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Saksikan live streaming dan highlights Gojek Traveloka, Liga 1 dan Liga 2 di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Saksikan live streaming dan highlights One Pride MMA di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Tanpa rekayasa, bersandar fakta, menggali inti berita, mencari solusi. Nantikan program baru saya di TV One. One Pride MMA Online Talent Scouting. Untuk mengakomodir minat yang semakin tinggi, kini kami mencari petarung berbakat melalui registrasi online. Cukup dengan membuat video latihan fisik dan teknik yang dikuasai. Kemudian upload video tersebut ke akun pribadi YouTube. Info selengkapnya kunjungi website onepride.net. Kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihat. Mahatma Gandhi. Ketika pemerintah takut kepada rakyatnya, maka akan lahir kebebasan. Tapi ketika rakyat yang takut kepada pemerintahnya, maka akan lahir tirani. Thomas Jefferson. Dari gegap gempita sepak bola tanah air, lahir berbagai berita dari dalam dan luar lapangan. Saksikan Arena Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang hanya di TV One. Kami akan melakukan banding. Untuk jaksa. Kabar petang. Salah secara regulasi ini menyalahi aturan loh. Kan ini sebetulnya tujuannya baik. Maka saya memperkirakan kemungkinan besar badannya masuk ke daratan. Nah kalau melihat seperti ini apa yang harus diwaspadai oleh warga Bandung dan juga oleh kita semua? Cukup besar ya Fia. Iya. Luar biasa keracunan sekaligus bersamaan ini karena mengkonsumsi? Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini, Indi. Memaknai gaya bahasa Presiden Joko Widodo. Bukan kekerasan berupa fisik pastinya. Selamat pagi, Indi. Apa kabar Indonesia? Telusur. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita, masih bersama para seniman tari dan tabuh dari Pedonganan Badung, dan tema kita adalah berkaitan dengan ngayah melalui seni. Tadi sudah dibahas sesungguhnya ngayah itu bisa dilakukan di sejumlah tempat dan luar biasa tanggapan dari masyarakat, dan bahkan juga memang ada kesan-kesan yang sebetulnya sangat dirasakan oleh para seniman, di mana memang ada suka dukanya yang dirasakan. Dan kita akan coba lanjutkan perbincangan kita dengan mungkin Dek Ana dulu. Kalau kita bicara soal seni itu kan di Bali ada tiga ya, ada seni tari Wali, Bebalihan, dan Bebali. Yeah. Mungkin Anda bisa jelaskan sehingga masyarakat lebih memahami di mana tari-tari itu, seniman seni-seni itu bisa ditampilkan ya.
Baik, secara klasifikasinya kesenian Bali itu diklasifikasikan menjadi tiga secara fungsi. Jadi pertama ada seni wali, ya, dan kedua seni bebali, dan ketiga seni balih-balihan. Secara seni wali itu biasanya dipentaskan dan merupakan sebuah ikatan, satu rangkaian dalam sebuah upacara yatnya. Misalkan topeng sidekarye yang memang tidak dipisahkan dari rangkaian upacara. Yang itu pun dipentaskan biasanya secara tri mandala, dipentaskan di Utamaning Mandala. Dan seni balih-balihan, seni bebali, seni bebali ini merupakan sebuah pelengkap. Sebuah pelengkap yang merupakan bagian dari kelengkapan upacara yatnya. Misalkan dipentaskan gambo, apakah itu rejang dewa, dan juga apakah wayang wong, ini merupakan sebuah kemasan yang merupakan pelengkap yang biasanya dipentaskan di Jawa Tengah, itu misalkan seperti ini. Kalau balih-balihan ya kesenian tontonan yang biasa dipertunjukkan di Wantilan, di Jawa, seperti ini. Kalau Anda melihat sekarang respon atau mungkin minat generasi muda terhadap seni kesenian kita di Bali seperti apa ya? Karena saya lihat sekarang dengan kemajuan teknologi digital seperti itu, sehingga mungkin banyak yang memperkirakan seni kita lama-lama agak terganggu, agak tergerus dengan budaya-budaya seperti itu. Malahan saya melihat saat ini generasi muda sudah makin melirik ya dengan kesenian-kesenian wali yang bahkan terdahulu sempat eksis dan saat ini hilang. Ya. Semua menggeliat untuk menggali tradisi-tradisi warisan leluhurnya masing-masing. Jadi salah satunya generasi muda yang saya amati banyak dari sekolah-sekolah swasta ya, sudah mulai diberikan tugas untuk mencari potensi-potensi di daerahnya. Jadi secara otomatis stimulus itu muncul bahwa rasa memiliki sebuah kesenian yang ada di daerahnya itu menjadi bagian dari dunianya seperti ini. Dan bahkan dia melakukan sebuah eksperimen, melakukan video animasi misalkan, membuat animasi terkait dengan kesenian di daerahnya. Dan bahkan mulai dia melakukan sebuah pelatihan-pelatihan. Artinya memanfaatkan teknologi ini untuk merestorasi seni-seni tradisi yang lama itu ya, dilanjutkan lagi. Baik, Kogong Haji, bagaimana respon para generasi muda khususnya yang ada di sini ya, dengan adanya sanggar, kemudian Anda ajak terlibat dalam seni ngayah dan sebagainya, mereka responnya seperti apa ya? Baik, jadi kalau masalah generasi muda yang ada di Desa Kedonganan, mengapresiasi sekali adanya sanggar-sanggar yang sudah terbentuk. Apalagi seperti kita ini, memang kalau kita punya sanggar, diandaikan kita tuh memang harus bisa meminit dalam hal untuk apa namanya kedepannya, supaya bisa nanti generasi muda yang ada di Kedongan khususnya Niki, supaya bisa semua menyalurkan apa namanya hobinya ke bidang seni, khususnya di banjar-banjar, masing-masing banjar bisa ditumbuhkan. Di generasi muda yang kabinet yang STT bisa bergabung dengan kita untuk kedepannya apa namanya seni Bali yang ada di Kedonganan ini bisa berlanjut lebih bagus lagi. Kalau selama ini apa ya, sudah ditanamkan tidak bahwa sesungguhnya seni itu juga sebetulnya lebih banyak konsep gayanya, sehingga kadang-kadang kan mungkin mohon maaf kita orientasi orang muda-muda sekarang kan pasti ke materi seperti itu. Baik, kalau masalah ngayah mungkin sudah mengerti dari teman-teman atau adik-adik yang sering kita ajak dalam hal untuk kontak di sanggar, karena mereka mengerti apa namanya kita berkumpul bergabung dengan adanya sanggar seperti ini, bukan dengan materi yang kita harus lakukan atau minta, karena sekarang kita sebagai pemilik sanggar harus memberitahu pada mereka, sering mengasih tahu dengan apa yang bisa kita punya, mungkinnya ada seperti jalannya air supaya bisa berjalan dengan mulus sanggar itu sendiri. Bagaimana dengan penghargaan misalnya pihak lain, pemerintah, mungkin swasta, dengan adanya komitmen Anda untuk membina anak muda dalam hal seni seperti itu ya? Jadi kalau masalah
apa namanya pemberian dari pemerintah atau dari kecamatan dan dari desa. Memang banyak yang kita dapat, cuman bukan itu aja. Jadi sekarang kalau memang kita di sini, khususnya di Bali, mudah-mudahan bisa semua orang Bali mengerti dengan adanya seni dan budaya itu. Ya. Mungkin Dayana, sekarang kalau kita bicara soal penghargaan terhadap seni, khususnya seniman, ini apalagi di Kuta dan mungkin kedonganan daerah pariwisata, bagaimana pandangan Anda, pendapat Anda terhadap penghargaan terhadap seniman seperti itu? Terhadap seniman, jadi memang di pemerintah Kabupaten Bandung sudah sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hanya saja perlu adanya pemerataan. Pemerataan dalam artian bagaimana sebuah penghargaan seni terkait dengan komunitas-komunitas sanggar-sanggar yang ada di daerah itu memang secara merata dan memang betul-betul senimannya itu mendapatkan ya perhatian khusus terhadap Nike. Kalau kaitannya dengan tempat pariwisata sekarang misalnya di kawasan Kuta dan Kuta Selatan ini kan memang banyak hotel yang memanfaatkan seni-seni dan untuk tampil di hotel seperti itu, pandangan Anda seperti apa ya? Nah ini perlu menjadi tugas kita bersama sih. Jadi bagaimana upaya pemerintah juga memberikan ruang kepada senimannya, bahwa saat ini tuh banyak sekali yang masih belum memenuhi standar ya. Jadi ketika kesenian ya dalam konteks pariwisata, bahkan banyak juga seniman-seniman kita digotong dengan truk itu hanya sebatas di dalam pertunjukan kecak misalnya. Jadi di atas panggung dia memukau, tapi di belakang panggung sangat memprihatinkan. Jadi ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana mengupayakan melayakkan, memberikan kelayakan bagi seniman-seniman yang memang dalam konteks ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan pariwisata. Kalau Gong Haji sendiri kan saya lihat punya kafe di Kedonganan dan tempat seniman itu juga kayaknya sering diberikan tampil di situ ya. Apa maksudnya seperti ini? Kalau kita punya perusahaan di pinggir pantai Kedonganan, karena awalnya dari kita juga untuk menampilkan seni tari yang ada, yang kita miliki atau apa namanya yang memang kita suguhkan kepada para tamu yang datang ke restoran itu sendiri. Jadi awalnya seperti apa yang kita lakukan terdahulu, awalnya kita buka restoran, akhirnya semua rekan-rekan atau teman-teman pengelola ikut serta dalam hal penampilan bidang seni. Makanya sekarang sanggar-sanggar yang ada di Kedonganan juga banyak sekali yang sudah terjun dalam hal untuk tampil setiap hari, kalau ada setiap hari, ada yang mungkin setiap dua hari sekali ya. Jadi rekan-rekan yang punya sanggar juga senang sekali itu adanya dari awal kita memberi kesempatan kepada mereka, memberi ruang untuk pentas seni tari yang dia punya masing-masing sanggar itu. Baik, kita hentikan sejenak dulu Bapak-Bapak dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Menyingkap yang tertutup, menelusuri setiap tanda kejahatan, telusur. Menyingkap yang tertutup, menelusuri setiap tanda kejahatan. Banyak. Paling semua mereka memang mereka stop. Ini ada orang lagi. Ini serius. Khusus untuk Anda, telusur di TV One memang beda. Road to Glory melanjutkan kesuksesan dua musim sebelumnya. Semakin banyak petarung hebat, semakin banyak laga sengit. One Pride MMA Season 3 di TV One.
kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak, kita tidak ajarkan dengan ilmu agama, itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang enggak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktunya untuk ladies fight. Kita ini tenang di bawah dan di atas mungkin. Apa yang terjadi luar biasa. Dia sangat baik. Dia mengunci tangan Devian. Ready? Fun. Satu wasit menghentikan wasit Ustaz memberikan perlawanan dan pemirsa masih dalam acara perbincangan kita dan masih berkaitan dengan ngayah melalui seni dengan seniman-seniman kita dari Kedonganan Badung. Tadi sudah bicara berkaitan dengan bagaimana penghargaan terhadap seni yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya mungkin di Badung dan juga para stakeholder yang lain. Namun demikian tentu masih perlu ada perhatian-perhatian khususnya mungkin bagaimana kelayakan seorang seniman ketika tampil dalam sebuah tempat ataupun di kawasan tertentu. Saya kembali ke Diana. Ketika kita bicara soal kawasan pariwisata, misalnya di Kuta dan juga di Kuta Selatan, ini kan banyak sekali seniman yang tampil seperti itu. Apakah tidak ada komunikasi ya selama ini? Karena saya lihat juga hampir setiap saat seniman kita tampil di situ, tapi selalu keluhannya nanti setelah pulang, ya mungkin penghargaan, mungkin kelayakan dianggap tidak. Selama ini tidak ada komunikasi dengan instansi tertentu ya? Kalau Nike memang apa yang berwenang ya, yang memiliki tupoksinya di ranah Nike, biasanya esensinya yang standar, bagaimana ketika izin hotel misalkan ya, yang notabene di dalam pemerintah Kabupaten Badung, misalkan diberikan sebuah izin operasional, paling tidak dia memiliki standar ya. Standar paling tidak kalau memang dia ingin melakukan sebuah konsistensi melestarikan budaya lokal, jadi paling tidak dia memiliki standar tempat state misalkan, tempat berhias misalkan. Kalau saat ini yang saya lihat di lapangan hanya beberapa saja, sedangkan yang lainnya memang belum memenuhi standar Nike. Misalkan tempat pementasan dia secara kelayakan belum dipandang memadai, dan juga penghargaan kepada senimannya belum juga belum adanya ya standar yang ya apa ya memenuhi standar seperti ini ke. Jadi perlunya ada inspeksi ya, mungkin ya inspeksi bagaimana di lapangan seperti ini keadaan senimannya, dan memang di dalam pengadaan pertunjukan apakah sudah layak memberikan penghargaan kepada senimannya. Memang perlu adanya stakeholder dan kerjasama maupun MOU ya dari pemerintah dengan pihak investor misalkan seperti ini. Mungkin apakah karena sebenarnya kita lihat juga kadangkala seniman itu juga yang penting diberikan tampil saja di hotel atau di tempat wisata sudah sangat bangga, sehingga mereka kadang-kadang lupa kalau seniman itu juga perlu penghargaan, perlu apa namanya sesuatu yang luar biasa untuk dirinya sendiri itu. Ya, terkadang itu yang menjadikan dilema bagi kita antara paradigma dan paradogma gitu ya. Jadi ketika kita berjuang untuk memberikan penghargaan yang standar bagi seniman, dan satu sisi ketika memang seniman yang muncul dari apa jiwanya yang memang tanpa memikirkan segala A dari Z, dia hanya memikirkan yang penting tiang man luas, besu, tampil ditonton juga sube demen gitu, sudah suka dia dulu dengan hal seadanya seperti ini ke.
makin gong aji makin. Kalau saya lihat sekarang misalnya di Kedonganan dengan adanya kafe-kafe itu banyak sekarang kafe-kafe yang sudah menampilkan juga seni-seni tari, kemudian seni hiburan seperti itu. Selama ini bagaimana penghargaan terhadap mereka ya, terhadap khususnya mungkin respon para pemilik kafe seperti itu? Baik, kalau masalah kita menampilkan seni tari yang adanya di Kedonganan ini, antusias sekali sebagai pemilik kafe karena bisa mendatangkan, artinya memberikan spesial pada tamu-tamu yang menikmati hidangan yang kita punya dari kafe itu sendiri. Jadi perlunya sekali sekarang dari pemilik kafe yang ada bisa di Kedonganan ini, mudah-mudahan bisa mengapresiasi pada pelaku seni itu sendiri. Ya, artinya untuk senimannya sendiri seperti apa penghargaannya ketika dia tampil di depan para turis yang sedang menikmati makan, bagaimana penghargaan terhadap seniman sendiri? Kalau masalah penghargaan terhadap seniman, jadi mari kita tumbuhkan dengan yang terbaik, karena tari-tari yang ditampilkan kadang-kadang saya lihat kalau memang tarinya Panyembrahma, kadang-kadang pakaiannya Manuk Rawa kalau bisa itu. Kalau dia tarinya Panyembrahma, tolonglah pakai Panyembrahma. Kalau tarinya Panuk Rawa, tolonglah pakai tarian Panuk Rawa. Karena kadang-kadang tamu memang tidak tahu, tapi orang-orang tersendiri kadang-kadang ada dari pihak seni juga datang ke kafe untuk menikmati hidangan kita. Kadang-kadang dia juga mengeluh dengan adanya penampilan yang kita punya. Artinya jangan sampai kita tampil seadanya ya, sehingga kita tidak menampilkan atau melenceng dari pakem-pakem yang ada. Kalau Pak Kadek, kalau sekarang kan kita banyak sekali pentas-pentas seni yang dilakukan oleh pemerintah juga. Misalnya ada Pesta Kesenian Bali, kemudian ada Pesta Maholango, sebagainya. Itu sebetulnya bagaimana ruang-ruang itu bagi seniman bisa dimanfaatkan ya? Kalau Nikel, baik sekali ya. Jadi ada program yang sangat luar biasa, jadi memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seniman untuk melakukan eksperimen, untuk melakukan kreativitas. Jadi tanpa terputus, hanya di Pesta Kesenian Bali aja, dan berlanjut dengan tahapan Mahalango dan Nawonatie. Jadi kalau saya sih mengapresiasi, bagus sekali. Apa yang perlu terus digalakkan oleh pemerintah sehingga kita seniman ini akan terus berkreasi sehingga tidak akan pernah berhenti atau mandek, bahkan kadang-kadang putus asa karena mungkin tadi penghargaan yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia harus berhenti berkarya? Mungkin perlu diberikan ruang media. Jadi misalkan saya contoh di ketika saya melakukan studi di Surakarta itu, di sana diberikan dia apa media televisi yang khusus menampilkan seni budaya dan pertunjukan-pertunjukan yang ada di Bali. Misalkan Pesta Kesenian Bali, Nawonatie, Mahalango, ini kalau tidak dipublikasikan dan bahkan sampai saat ini masyarakat jarang mengikuti jadwal pertunjukan-pertunjukan yang ada di Mahalango, baik itu Nawonatie, karena itu terlepas daripada ajang yang bergengsi, yang lebih gede itu Pesta Kesenian Bali. Misalkan ini dibuatkan satu media televisi yang selalu intensitasnya menampilkan beberapa pertunjukan-pertunjukan, baik itu jadwal pementasan yang akan dipentaskan di mana, jadi bagus juga, jadi memberikan informasi dan memberikan apresiasi yang luas juga kepada masyarakat. Kalau Gong Aji sendiri bagaimana, apa yang perlu diperbaiki dari pemerintah atau sistem kita dalam hal pembenahan terhadap penghargaan terhadap seniman ya, sehingga kita seniman kita akan terus bisa berkreasi? Kalau harapan saya, kalau mudah-mudahan dari pemerintah juga harus mengerti dengan adanya kita sebagai seorang seni, jadi kita perlu juga perawatan bagi pada mereka yang notabene sebagai orang seni juga untuk mengedepankan untuk kreativitas, untuk memberikan ruang untuk mereka, untuk memberikan jalan yang terbaik bagi mereka supaya bisa menampilkan yang terbaru, bisa juga menampil yang terbaik nanti di ajang-ajang festival-festival yang ada nanti di daerah kita. Baik, Bapak-bapak, kita hentikan sejenak dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut.
informasi kriminal mendalam dari sebuah kasus kriminal. Barang bukti kita sita 890 kilo. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. Barang bukti kita sita 890 kilo, hampir 1 ton. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Di operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yang berhasil mengendus keberadaan ladang dengan 15 tersangka, barang bukti yang kita sita 890 kilo, hampir 1 ton. Dua tempat hiburan malam yang menjadi sarang peredaran narkoba. Tersangka atas nama M sudah dapat kita amankan. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Dari pusat berita disajikan secara mendalam, menyingkap tabir di TV One memang beda. Dari pusat berita disajikan secara mendalam, menyingkap tabir, menyingkap tabir. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ini saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Indonesia Zamrud Katulistiwa. Tradisi, seni dan kreasi bernilai tinggi. Alam dan lingkungan penuh pesona. Saksikan Indonesia Plus di TV One memang beda. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan tema kita adalah ngayah melalui seni bersama seniman-seniman dari Kedonganan Badung. Tadi sudah bicara bagaimana mereka juga berharap ada penghargaan dari pemerintah dan juga para stakeholder yang lain sehingga mereka terus akan berkreasi tanpa pernah berhenti, karena seniman itu selain hobi juga sesungguhnya bagaimana juga mereka mendapat penghargaan yang layak sesuai dengan sebagai seorang seniman. Mungkin ke Diana. Tadi kita bicara bagaimana soal ngayah kemudian sebagainya. Saya ingin tahu komitmen Anda, sampai kapan Anda ngayah seni ke sejumlah tempat seperti itu? Karena saya pikir Anda juga seorang akademisi di kampus seperti itu ya. Baik, sampai kapan ya? Hmm. Jadi kalau saya sih ini sebuah intuisi, ya. Sebuah intuisi panggilan hati. Ya, jadi dalam artian kita ini menginvestasi. Investasi sebuah nilai-nilai keagamaan. Jadi yang karena di dalam konsep ngayah ini, ajaran-ajaran keagamaan ini tidak akan terlepas. Dan juga konsep menyamo braya, konsep kita apa modelnya menggali sebuah ilmu pengetahuan. Jadi tidak akan terbatas dan tidak terukur sampai kapan. Jadi ada nggak kira-kira keinginan-keinginan yang kira-kira saya harus membuat sebuah karya seperti ini yang saya harus wujudkan, dan ini memang perlu pemikiran banyak orang kira. Banyak sekali ya. Banyak sekali ide-ide yang saya akan membuat karya seperti ini, saya ingin membuat karya ini, tapi memang perlu ditunjang dan dukungan dari segala aspek ya. Dari pendukungnya dan dari ruangnya juga dan memang ya impian-impian ini akan menjadi sebuah ide-ide yang berkembang dan menelurkan sebuah karya eksperimen nantinya. Yang saya tahu dulu ketika pertama kali di Kedonganan ini muncul tradisi yang apa namanya membubuhkan. Saya lihat Anda ketua panitia dan mempunyai apa seorang inisiator untuk membangkitkan itu. Itu sebetulnya juga salah satu tradisi budaya yang ada di Kedonganan ya? Iya, itu salah satu warisan budaya. Jadi tradisi membubuhkan yang kemarin kita inisiasi dan
merupakan sebuah salah satu mimpi saya juga ya. Yang ketika ingin menyelesaikan tugas di magister di Solo, jadi saya ingin melakukan bahwa apa sih yang saya bisa perbuat untuk desa saya. Jadi di desa Kedonganan ternyata banyak terpendam potensi dan kekayaan yang salah satunya adalah tradisi membobogan. Dengan keterbatasan waktu, ya kami bergandengan tangan dengan Karang Taruna dan juga Sekedeman Kedonganan berupaya untuk mewujudkan itu, dan ternyata gayung bersambut. Jadi harapan kita bersama bisa mewujudkan tradisi ini. Artinya Anda saya lihat memang berusaha menggali potensi-potensi lokal yang sebetulnya dulu ada, sekarang dibangkitkan lagi. Selain membubuhkan, ada nggak yang kira-kira saya ingin seperti ini ada loh tradisi begini di daerah ini dan itu mungkin di daerah lain? Bahkan di Kedongan masih ada satu proyek yang belum saya bisa realisasikan. Itu ada salah satu baris laklak tape yang memang hanya di Kedonganan satu-satunya keberadaannya. Jadi cuma hanya saja saya masih banyak perlu menggali referensi dan belum sampai saat ini terselesaikan. Jadi semoga ya ke depan bisa saya wujudkan dan betul-betul memperkuat referensi bagaimana latar belakang dan memang secara fungsi nilai bisa ditemukan bahwa dari baris laklak tapi ini merupakan salah satu kekayaan tradisi di desa dan Kedonganan. Mungkin Gong Haji, tadi dikatakan di Kedonganan sebetulnya ada tradisi yang dibangkitkan lagi. Kalau Gong Haji sendiri punya nggak obsesi khusus? Saya ingin sanggar ini atau mungkin desa Kedonganan ini punya potensi seni yang luar biasa yang masih diingat selalu oleh masyarakat. Kalau dari saya sendiri mungkin sama dengan adik Sudarsana, ingin sekali warisan yang kita punya di Kedonganan ini kita bangkitkan karena intinya supaya tidak terpendam. Jadi awalnya kita dari sini, dari kakek nenek memang sudah memberikan sesuatu pada kita untuk meneruskan. Jadi kita sebagai generasi penerus kita harus melanjutkan bagaimana caranya mengaspirasi dengan adanya kita di sini, karena kita juga seperti apa ya di sini masih belum perhitungan daripada mereka. Jadi mudah-mudahan nanti juga dari masyarakat Kedonganan yang khususnya yang bisa bergerak di bidang ini juga membantu kita dalam hal untuk membangun kembali warisan-warisan kita punya di Kedonganan ini. Tadi yang dibicarakan laklak tape itu sendiri. Mungkin terakhir Gong Haji, sampai kapan Gong Haji akan komit dan ngayah untuk seni seperti itu? Kalau saya sendiri, mudah-mudahan ide sang yang dewasa bisa memberikan kita kehidupan mungkin panjang umur. Selama itu saya sebagai orang yang ada di Kedonganan ini bisa mengikuti dengan senilah budaya ini bisa ngayah selama-lamanya. Baik. Baik Bapak, terima kasih luar biasa perbincangan kita hari ini dengan tema ngayah melalui seni. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita seluruh generasi muda dan juga masyarakat Bali bahwa sesungguhnya seni itu sangat universal. Bisa selain untuk ngayah juga sebetulnya untuk pelestarian budaya kita, bahwa sesungguhnya Bali itu memang sangat kental dengan budaya. Kalau kita tidak melestarikan tentu kita akan sia-sia. Dan demikian perbincangan kita dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Santi.